Milenial bertani, selalu bangga buatan Indonesia. Ayo, wujudkan petani Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Tanam Melon Action 88, tahan gemini virus, buah besar, dan tahan simpan. Tips jitu budidaya Melon Action 88. Dibuahkan 2-3 buah per tanaman agar ukuran tidak terlalu besar. Aplikasi Protevon 480SL, umur 68 HST. Setelah disemprot, turunkan buah dari gantungan. Setelah buah kuning merata, buah dapat dipanen umur 73-75 HST. Perkenalkan, nama saya Teguh, petani melon dari Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Budidaya melon sejak tahun 2016 yang lalu, dan saya menanam melon cocoknya di varietas Action 88 daripada varietas lain. Keunggulan dari benih melon Action 88, buahnya mudah besar, netnya mudah rapat, dan ketahanan virus gemininya sangat bagus, dan Tony Milde atau Podri Mildenya, kalau bahasa Jawanya embun tepung atau embun bulu, itu sangat kuat sekali daripada varietas lain menurut saya. Kalau saya ada yang satu, ada yang dua, tapi mareman yang satu bisa rata gitu. Kalau segi perawatan ya cukup mudah dibanding varietas lain. Nggak ada komplain ya, oke-oke saja. Kalau bisa membuat kuningnya pure ya, oke-oke saja gitu. Ini pure kuning. Ya lebih berbobot mas, dan tahan simpan gitu. Dan rasanya lebih ya manis, 13 brut kalau dites biasanya. Ini populasi cuma sedikit mas, 7.800 pohon. Ini umur 72 hari setelah tanam dipetik. Daunnya masih ada yang hijau-hijau gitu. Ada dua lahan mas, yang satunya di Desa Grogol sudah seleksi buah, sekarang sudah bandul, istilahnya digantung buah gitu. Rahasianya ya berani, nggak takut gagal gitu, kerja keras, teliti gitu. Sama saja orang itu, nggak ada yang namanya tukang melon, nggak ada. Master melon nggak ada. Sama-sama belajar mas, gitu menurut saya. Milenial bertani, selalu bangga buatan Indonesia. Ayo, tanam Melon Action 88, tahan gemini virus, buah besar, dan tahan simpan. Monggo, nandur Melon Action 88 mase, Wene liane ditinggal wae. Jangan lupa like, komen, subscribe, visit sahabat petani YouTube channel.